سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Berjumpa lagi di channel YouTube RSN Utuban. Dalam segmen kali ini, Mutiara Kalam meneladani Asalafus Salihin sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang senantiasa patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pada perjumpaan kali ini kita mengutip sedikit dari keutamaan ataupun peristiwa yang terjadi di bulan Sya'ban. As-Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau menulis di dalam kitabnya yang berjudul Madza fi Sya'ban. Beliau menjelaskan bahwasannya di bulan Sya'ban ini ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi bagi kehidupan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut yang pertama adalah perpindahan arah kiblat yang awal mulanya adalah di Masjidil Aqsa, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap ke Ka'batul Musyarrafah. Memang peristiwa ini adalah peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di sebagian tafsir menyatakan bahwasanya Rasulullah senantiasa memandang ke atas langit dan Rasulullah mengharap ada wahyu yang turun untuk perihal keinginannya yang menghadap ke Ka'batul Musyarrafah. Sehingga turunlah wahyu tersebut untuk memalingkan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat dia salat dan memalingkan wajahnya menghadap Ka'batul Musyarrafah. Ini adalah peristiwa pertama yang terjadi di bulan Sya'ban. Peristiwa yang kedua adalah turunnya ayat untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang sering kita dengar yang berbunyi firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Ayat ini adalah ayat di mana Allah Subhanahu wa taala membaca salawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam beserta para malaikatnya, dan memerintahkan segenap makhluknya untuk membaca salawat. Maka sama dengan hadis yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sebelumnya kita dengar, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahri ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, yang dimaksud adalah bulan Nabi Muhammad atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan adalah bulan untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka manfaatkan pada bulan Sya'ban ini
untuk memperbanyak membaca salawat kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menjadi persiapan kita untuk memasuki bulan-bulan yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di bulan Ramadan. Adapun peristiwa yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk mengumpulkan semua amal-amal yang dilakukan oleh hambanya dan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat menyebutkan bahwasanya sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, aku tidak melihatmu berpuasa di bulan-bulan lain sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Banyak di antara manusia yang lalai di bulan Sya'ban ini. Pada bulan ini semua amal diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan aku suka dan aku senang jika amalanku diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan aku dalam keadaan berpuasa." Maka penyerahan amal yang dilakukan segenap hamba yang dilakukan semasa hidupnya di dunia akan diserahkan di bulan Sya'ban ini. Memang ada sebagian dari riwayat menjelaskan penyerahan amal diserahkan oleh malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekan atau setiap waktu atau kapanpun amalan kita yang diperbuat diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak penjelasan dari riwayat ataupun hadis yang menjelaskan tentang penyerahan amal tersebut. Akan tetapi di bulan Nisfu Sya'ban adalah bulan yang penuh dengan keberkahan dan bulan yang penuh dengan rahmat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Khususnya di malam Nisfu Sya'ban yang sudah kita lewatkan beberapa hari kemarin adalah malam di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan ampunan dan kasih sayangnya segenap hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya, yang memohon kasih sayangnya, yang kembali bertobat kepadanya dan mendapatkan apa yang menjadi kebaikan untuk hamba tersebut di kemudian hari nanti. Cukup sekian sedikit dari apa yang bisa kita sampaikan dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bertambah keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi persiapan untuk kita memasuki bulan-bulan suci dan bulan yang penuh keberkahan yaitu di Ramadan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.